Hasil Jerman Open 2023 hari ini, babak semifinal, hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023. Sebelum lanjut, like, komen, dan subscribe channel ini, agar terus berkembang. Berikut, hasil semifinal hari ini Sabtu tanggal 11 Maret 2023. Di partai pertama sektor ganda campuran, Kim Won Ho dan Jeng Naeng dari Korea, menang menghadapi Kyohei Yamashita dan Narushinoya dari Jepang, dalam pertandingan 3 set dengan skor 14-21, 21-19, 21-19 dalam durasi 77 menit. Di sektor tunggal putri, Yi Bin Jiao dari China, kalah menghadapi An Seyang dari Korea, dalam pertandingan 2 set dengan skor 12-21, 13-21 dalam durasi 44 menit. Di sektor ganda campuran, Feng Yanze dan Huang Dongting dari China, menang menghadapi Hiroki Midorikawa dan Natsu Saito dari Jepang, dalam pertandingan 2 set dengan skor 21-16, 21-16 dalam durasi 45 menit. Di sektor tunggal putri, Akane Yamaguchi dari Jepang, menang menghadapi Chen Yufei dari China, dalam pertandingan 2 set, dengan skor 21-18, 21-16 dalam durasi 43 menit. Di sektor tunggal putra, Li Chaukyu dari Hong Kong, kalah menghadapi Eng Kalong Angus dari Hong Kong, dalam pertandingan 3 set, dengan skor 14-21, 21-14, 15-21 dalam durasi 58 menit. Di sektor tunggal putra, Kento Momota dari Jepang, kalah menghadapi Li Sifeng dari China, dalam pertandingan 2 set, dengan skor 11-21, 7-21 dalam durasi 40 menit. Di sektor ganda putra, Kang Min Hyuk dan Seo Sung Jae dari Korea, menang menghadapi Li Jie Hui dan Yang Po Xuan dari Taiwan, dalam pertandingan 2 set, dengan skor 21-13, 21-19 dalam durasi 39 menit. Di sektor ganda putri, Kim So-yeong dan Kong Hae-yong dari Korea, kalah menghadapi Baek Hana dan Lee So-hee dari Korean, dalam pertandingan 2 set, dengan skor 18-21, 18-21 dalam durasi 51 menit. Di sektor ganda putri, Nami Matsuyama dan Chiharu Shida dari Jepang, menang menghadapi Pear Lee Tan dan Tina Ahmuralitaran dari Malaysia, dalam pertandingan 2 set, dengan skor 24-22, 21-13 dalam durasi 41 menit. Itulah hasil pertandingan hari ini, nantikan update berikutnya.